warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Anniversary MSC kedua merupakan momentum sebagai bentuk eksistensi komunitas logistik di Indonesia dan kepedulian dalam rangka membantu sesama dengan telah terselenggaranya kegiatan donor dana yang bekerjasama dengan IWTL dan PMI Kota Tangerang. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh anggota National Security, undangan, para sponsor, dan media yang sudah sering hadir pada acara pagi. Sebagai ketua NSC saya bangga di perjalanan 2 tahun NSC tahun ini sudah mengkasi 120 anggota yang sudah terdaftar menjadi member NSC. Dan mungkin saya sarankan kepada teman-teman yang belum daftar dan belum registrasi, silakan registrasi karena banyak sekali manfaat yang akan didapatkan. Kebetulan tahun ini kita akan banyak program yang akan dijalankan. Cuma memang belum saya bisa infokan sekarang ya. Tema HUT NSC kali ini adalah to the next level. Kenapa? Karena NSC akan bergerak terus menyesuaikan perkembangan zaman untuk mencapai visi dan misinya. Jadi rangkaian HUT NSC itu terdiri dari kegiatan sosial untuk membantu sesama, yaitu donor darah yang bekerja sama dengan asosiasi lain IWTL dan juga dengan PMI Kota Tangerang. Setelah itu kita adakan gala dinner yang akan berlaku mulai jam 4 sore ini sampai dengan jam 9. Oh, totalnya ada 300, terdiri dari keluarga besar anggota NSC seluruh Indonesia dan juga dari beberapa undangan berbagai komunitas dan asosiasi serta para pelaku logistik Indonesia. Oh ya, tempat diskusi itu banyak sekali ya, dari beberapa sumber seperti dari otomotif, kemudian dari PS Law atau dari konsultan hukum yang nanti juga bisa membantu para pelaku logistik bila terjadi kondisi terkait dengan pembayaran dari customernya. Kemudian juga ada dari konsultan IDEA ya. Konsultan IDEA ini akan memberi presentasi semangat dan motivasi untuk anggota NSC. NSC sudah membangun ada 6 DPW. Yang pertama ada DPW DKI Jabar, DPW Jateng, ada DPW Banten, DPW Sumbar, DPW Aceh dan Sumatera. Sama DPP berarti ada 6, sorry ada 5 DPW yang sudah kita bangun dan kita sekarang sudah mempunyai member terverifikasi. Jadi NSC itu, masuk NSC itu sekarang harus daftar dulu, registrasi dulu, baru bisa menjadi anggota NSC. Nah, untuk 2 tahun ini kami sudah banyak bekerjasama dengan universitas, dengan entitas bisnis. Sekarang NSC ini kan bisnis ya, ininya ya, entitasnya ya. Jadi kita banyak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan logistik maupun dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Kita ingin juga membangun DPW semua di Indonesia ya. Ada sama-sama Merauke, kita pengen bangun untuk DPW dan kita akan mengadakan business matching yang dimana itu adalah mempertemukan antara logistik provider dengan si pemberi kerja. Misalkan seperti FMCG dan semuanya gitu. Jadi kita akan mengadakan business matching itu sering-sering gitu kan. Dan kami juga dalam waktu dekat ini akan
mengadakan FGD juga dengan member terverifikasi, karena baru tahun ini selesai member terverifikasi gitu. Seperti yang sudah saya sampaikan, kami sangat berharap pemerintah itu bisa membangun badan logistik nasional. Karena apa? Karena jika tidak ada itu, logistik itu akan selalu kebingungan di mana arahnya, kemana arahnya, dan di mana induknya. Sampai sekarang kita tidak punya induk, tidak ada yang ngurusin gitu kan. Sampai sekarang kita masih mengawang-awang soal aturan logistik ini. Hai, saya Susana Riana Sari, Ketua Umum IWTL Indonesia Women in Transportation and Logistics, mengucapkan selamat ulang tahun kepada NLC. Yang kedua. Semoga makin sukses dan berjaya. Jaya selalu. Bisa membawa berkat dan juga angin segar buat rekan-rekan yang ada di NLC. Sukses dan jaya.